Kenyangnya nasi goreng tadi. Sedap eh. Sedap ke? Aku makan nasi goreng kak. Masing gila siang. Sedap lah. Biasa orang belanja makan ni sedap. Makan free sedap lah. Eh, thanks lah belanja. Tak ada hal lah. Lagipun duit haram. Chill lah. Tak adalah aku gurau je lah gila. Tapi sis lah duit haram. Tak adalah. Gurau je lah kau eh. Muka tengah jenau eh. Nas. Kalau aku jadi angkasawan, kau rasa okey? Serius lah? Banyak-banyak kerja angkasawan juga kau pilih. Cita-cita aku tu, kenapa tak boleh? Cita tak kena kan? Eh boleh, tapi takut kau terapung lah kat atas tu. Lepas tu hilang. Nak cari kau dah susah, nak kena pakai night vision. Wah, kau bahan aku nombor satu tak guna. Aku bergurau. Eh, aku lupa nak tanya. Apa? Nasi goreng tadi? Tak payah, aku belanja. Bukan, bongok. Cita-cita kau nak jadi apa? Tengok muka kau macam tak ada impian je dalam hidup. Tempik je muka. Aku nak jadi bahagia. Seriously, what you to say? Kau gelak eh? Jawapan kau acah gila. Kau sama, dua macam kelas mek aku dulu. Aku cakap macam ni lah. Diorang gelak. Alah, alik lah. Kenapa diorang cerita lah? Dulu masa kecil, mak aku cakap kunci hidup kita ni adalah kebahagiaan. Ah, ini yang malas nak dengar ni dah mula. Kalau tak nak dengar tak apa, aku just nak share cerita je. Tapi kalau kau rasa kau tak suka, aku boleh stop, tak ada masalah. Stop lah. Fuck. Alah, gurau je. Tahu pula marah. Cerita lah. Dulu masa kecil, mak sikit terus. Tu tadi dah tadi. Satu hari tu kat sekolah, cikgu tanya kita orang cita-cita nak jadi apa. Ada yang jauh nak jadi doktor, ada yang jauh nak jadi lawyer, ada yang jadi engineer. Yang nak jadi perompak pun ada. Cinta lah perompak. Masuk tu. Okey, sambung. Sampai turn aku jawab aku nak jadi bahagia. Satu kelas gelak dengan cikgu-cikgu sekali gelak. Lepas tu ketua kelas aku bangun. The sound. Kau ni tak faham soalan lah gemuk. Sebelah. Lepas tu aku bangun, aku jawab balik. Bukan aku yang tak faham soalan, tapi korang yang tak faham kehidupan. Satu kelas senyap lepas tu. Ui, setiap sekolah pun dah pandai berpuitis kau ni eh. Macam-macam matang lah kau ni. Aku tak cakap aku matang. Aku cuma sampaikan apa yang aku nampak dengan terang. Habis? Kau tak bahagia ke apa sekarang ni? Ya, aku bahagia dan bersyukur dengan apa yang aku ada sekarang. Aku just berkawan dengan orang yang real je lah, bukan yang fake. Amboi? Berarti pula kau bezakan real dengan fake tu. Member fake ni macam bayang-bayang. Dia ada tan zaman kau menyerlah je. Zaman kegelapan kau, dia hilang, lesap bro. Member real? Member real ni pula dia macam bintang. Kita tak selalu nampak. Tapi dia ada je. Kalau macam aku? Kalau macam kes kau ni berat sikit lah. Dia tak nampak tapi ada. Bila nak gerak ni? Tak adalah, aku dah grab tadi tak sampai pula. Saya kat sini, dah 5 minit. Dengar je korang berat tadi. Aku hati je. Elak kita tidur sini je malam ni. Marah ke tu? Kenapa? Abang nak gerak ke? Tak, aku nak tidur sini.